Oke, kita kedatangan paket ya. Kita akan unboxing pada paketnya. Ya, seperti ini ya. Ada dua paket. Yang satunya, ya, yang ini ya. Yang ini dari ini ya, dari toko Tokopedia ya. Oke. Dan yang satunya ini dari ini ya, dari Cina ya, dari luar ya. Karena sulit ya untuk mencari barang ini ya di Indonesia, sangat sulit. Oke, kita ini ya, kita pesan dari Cina ya. Ya. Oke, kita akan membuka ya. Oke. Kita buka dengan anak saya ya, yang paling ganteng ini ya. Yang ini dulu ya, yang dari Indonesia ya, Tokopedia. Apa itu mas? Buat trimmer ya, untuk mesin, untuk ini ya, untuk apa namanya, kulkas tidur dua ya, dua trimmer ya. Oke, ini filter ya, kita ambil filter. Itu yang ini bukan. Ya, kita beli dari luar ya, kemarin di sini nggak ada. Ya, ternyata ini ya. Ini namanya counter ya, counter untuk menghitung. Ini dulu, kita sebelumnya pernah meng-share ya, timer ya. Ini counter ya, lain nama ini ya, timer ya. Hampir sama. Tapi lain, counter sama timer. Ya, di sini tertulis. Ya, tidak ada ya, tidak ada tulisan counternya ya. Counter. Counter. Tipenya S dengan J. Ya. Ini alat untuk apa namanya? Untuk menghitung. Ya, untuk menghitung ya. Cuman ini agak pecah sedikit, tidak apa-apa. Biar apa? Karena terlalu jauh ya. Kita ini kita ambil yang 220 ya. Ambil yang 220. Ya, seperti ini ya alatnya. Ya, ini sebuah counter ya. Alat hitung ya, secara otomatis nanti kita akan merakit ya. Sebuah alat dengan menggunakan counter ini untuk penghitungan ya, nanti dia akan otomatis sendiri mati sendiri ya, kita tinggal meminta permintaannya ya untuk penghitungan berapa gulungan, nanti dia akan mati sendiri ya. Seperti ini alatnya, hampir sama dengan alat trimmer ya.
Cuman bedanya ada pada tombol startnya di bagian depan. Ya, untuk unboxingnya ya, sampai di sini dulu ya. Kita perkenalkan alat ya untuk para mania atau master ya, yang hobi servis ya. Untuk ini khusus untuk spesial ini ya, yang dinamo ya, dapat merakit ya, alat penggulung ya, dinamo ya. Oke. Dan jangan lupa ya untuk subscribe ya untuk video ini, dan jangan lupa untuk mengklik lonceng ya biar dapat mengikuti video kami yang terbaru. Oke, untuk rekan-rekan, terima kasih yang telah melihat video ini.